Ramuan batuk empedu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan. Kali ini ada beberapa ramuan batuk empedu. Batuk empedu terbentuk dari proses biokimiawi antara pigmen empedu, kalsium, dan kolesterol. Seluruhnya terletak di dalam kandung atau saluran empedu. Penyebabnya antara lain karena hambatan aliran cairan empedu yang terjadi perubahan susunan cairan empedu. Berikut ini adalah beberapa ramuannya. Ramuan yang pertama adalah daun kejibling 5 lembar, kemudian daun kumis kucing 25 lembar, meniran 3 batang, rambut jagung setengah genggam. Cara meramunya adalah cuci bahan semua ini, lalu rebus dalam 4 gelas air. Biarkan hingga mendidih beberapa saat atau tersisa 3 gelas air saja. Sedangkan aturan pakainya adalah minum 3 kali sehari setelah makan dan masing-masing setengah gelas. Setelah 1 bulan hentikan minum ramuan ini, selanjutnya 3 hari kemudian minum kembali ramuannya. Kemudian ramuan yang kedua yaitu menggunakan bahan dari daun sendok 11 lembar, daun kumis kucing 25 lembar, daun kejibeding 5 lembar, kemudian daun ungu 5 lembar. Cara meramunya adalah cuci dulu semua bahan tersebut, lalu rebus dalam 4 gelas air bersih. Biarkan hingga mendidih atau tersisa 3 gelas air. Aturan pakainya adalah minum 3 kali sehari setelah makan masing-masing setengah gelas. Setelah 1 bulan, hentikan minum ramuan ini selang 3 hari kemudian, minum kembali. Minuman beralkohol, kopi dan teh kental, susu, air es, cuka, makanan berlemak, makanan bersantan, pedas, masam, serta jeroan sebaiknya dihindari terlebih dahulu selama mengkonsumsi ramuan ini. Demikian juga sayuran dan buah yang menimbulkan gas seperti kol, durian, dan nangka. Semua jenis ikan laut dan tawar selain ikan. Kemudian ikan tanpa sisik atau lele harus dijauhi dan hindari juga mengkonsumsi daging karena termasuk makanan yang sulit dicerna. Perbanyaklah mengkonsumsi jagung muda yang disayur bening, kemudian sawi dan daun singkong. Sayuran tersebut dapat mempermudah buang air besar. Oke sahabat Herbal, terjadi ramuan pereda batuk empedu. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan ikuti terus Herbal Ari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.